Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di GoFloki TV. Di video ini saya akan menjelaskan dan mereview tentang solar panel dan power bank dari brand Bull Zero. Solar panel yang saya pakai adalah tipe Nomad 14 Plus dan solar panel Bull Zero Nomad 28 Plus. Yang power banknya ini adalah Bull Zero Sherpa 100, Bull Zero Venture 70, dan Bull Zero Sherpa 50. Saya mulai dari Bull Zero Nomad 14 Plus ini, dan saya akan reviewnya di luar ya, karena mumpung lagi terik mataharinya. Solar panel atau panel surya Bull Zero Nomad 14 Plus ini beratnya 862 gram, dan ini ketika tidak dilipat, yaitu ukurannya 31 cm, lebarnya dengan panjang 20 cm dan tingginya 1,3 cm. Dan ketika tidak dilipat seperti ini, lebarnya itu 31 cm dengan panjang 40 cm dan tingginya 0,2 cm. Jadi slim ya. Ya, di dalam zipper pouch-nya ini ada kabel USB input dan kabel USB port. Nah, ini kabel inputnya, jadi bisa dimasukin ke power pack atau power bank dari Bull Zero Sherpa 50 dan Sherpa 100. Dan kabel input ini bisa dimasukin ke kabel output USB output, jadi bisa buat ngecas power bank Venture. Dan ini ada kickstand-nya ya. Jadi kickstand ini bisa membuat Bull Zero solar panel ini berdiri seperti ini. Dengan solar panel Bull Zero Nomad 14 Plus bisa mengecas power bank Venture 70 ini kurang lebih selama 11 sampai 22 jam dari 0% sampai 100% dengan terik matahari yang maksimal ya, atau full sun. Power pack atau power bank Sherpa 50 dengan terik matahari yang full sun itu kurang lebih selama 7 sampai 14 jam. Power pack atau power bank Sherpa 100 dengan terik matahari yang full sun itu kurang lebih sekitar 14 sampai 28 jam. Panel Bull Zero Nomad 28 Plus cukup ringan dengan berat 1,36 kg. Ya, ini ketika tampak ketika tidak dilipat. Lebarnya itu 31 cm dengan panjang 20 cm dan tingginya 2,5 cm. Dan ini ketika dibuka ya atau tidak dilipat. Lebarnya itu 31 cm dengan panjangnya 80 cm dan tingginya 0,2 cm. Di dalam zipper pouch ini juga ada dua karabiner ya. Di karabiner ini fungsinya untuk menggantungkan di setiap sisi solar panel. Dan di dalam zipper pouch ini sama seperti Nomad 14 Plus, masih ada kabel input buat ngecas ke power pack Sherpa 50 dan Sherpa 100. Dan kabel input ini juga bisa dimasukin ke kabel USB port, jadi bisa ngecas power bank seperti Venture 70 dan power bank lainnya. Ngecas Venture 70 dengan terik matahari full sun kurang lebih sekitar 7 sampai 12 jam. Bisa mengecas Sherpa 50 dengan terik matahari full sun sekitar 4 sampai 8 jam. Bisa mengecas power pack atau power bank Sherpa 100 dengan terik matahari full sun itu sekitar kurang lebih 7 sampai 14 jam. Jadi kesimpulan dari video ini adalah solar panel dan power bank terbaik ya menurut saya yang sudah saya pakai. Dan ini adalah solar panel
dari brand Gold Zero Nomad 28 Plus yang favorit saya banget ya. Saat car camping biasanya saya pakai ini juga, dan keadaannya slim ini loh, pas di packing jadi sangat praktis banget, kompak dibawa kemana-mana gitu. Bahkan di dalam backpack pun bisa dimasukin solar panel ini. Bisa di charge lewat USB juga. Ini benar-benar multifungsi ya. Nah, ini adalah Gold Zero Nomad 14 Plus. Biasanya ini pernah saya pakai pada saat hiking ya, karena ringannya itu dan kompaknya, dan motor camping juga. Kalau yang 28 Plus ini biasa saya pakai kalau naik mobil gitu, car camping. Jadi saya pakai itu. Dan solar panel ini bisa di charge dengan power bank apa aja ya. Jadi biasanya saya punyanya power bank dari brand Gold Zero ini. Ini adalah Venture 70. Ini lewat ada port USB-nya, bisa lewat sini. Dan bisa juga lewat input dari power bank Gold Zero Sherpa 50 dan Sherpa 100 yang ada inputnya ini. Dan power bank ini bisa ngecas laptop juga karena banyak colokannya, multifungsinya gitu. Jadi sekian review saya tentang solar panel dan power bank dari Gold Zero, dan terima kasih telah menonton.